Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dosmundi, sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Ya, ada pertanyaan dari brosur. Loh, Pak Puji sudah sehat? Alhamdulillah ya. Mari, ada pertanyaan dari brosur? Ada dua pertanyaan dari brosur, Ustaz. Halaman 7 Surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Quran Surat Al-Baqarah ayat 48. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan tebusan, Ustaz. Tebusan ya. Jadi nanti pada hari kiamat, harta benda, kedudukan, pangkat dunia itu tidak bisa menebus seseorang dari siksa neraka. Kalau selama di dunia dia berbuat dosa, hartanya sebanyak apapun tidak bermanfaat. Anak keturunan yang sukses semua juga tidak bermanfaat. Dan nanti para penduraka akan berusaha untuk menebus dirinya dari siksaan. Anaknya dijadikan tebusan untuk dirinya. Pasangan hidupnya juga begitu. Coba itu apa itu? Quran surat itu loh apa? Abasa itu yang di bawah itu. Fa'idha ja'atis sokoh. Fa'idha ja'atis sokoh yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani bikulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya sudah sampai situ. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dan istri, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Terus ini surat apa itu? Al-Ma'arij itu loh. Ya waddul mujrimu law yaftadi. Itu coba. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Quran surat Al-Ma'arij kalau tidak salah ayat berapa itu? Ayat 11. Ya, mari. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ya. Terus lanjut ayatnya berikutnya. Kalla innaha lazza nazza'atan lisyawa,
tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Nah, sudah sampai situ. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Iya toh, ini kan dahsyat sekali kejadian hari kiamat itu. Kalau di surat Abasa tadi itu konteksnya itu lari ya, konteksnya itu al-firor. Maka ketika datang suara yang memekakkan telinga, itu sangkakala kedua ditiup, setiap orang sudah tidak peduli dengan orang lain, semuanya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhih, semua pengen selamat sendiri-sendiri, tidak peduli lagi dengan saudara kandungnya, tidak peduli lagi dengan karib kerabatnya, tidak peduli lagi dengan handai tolannya, sing penting aku selamat, perkara saudara kandungku, handai tolanku, karib kerabatku diseret masuk neraka tidak peduli, yang penting aku bisa selamat. Tidak hanya lari dari saudaranya saja, lebih dahsyat lagi juga lari dari ibu dan bapaknya. Wa ummihi wa abih, tidak peduli dengan orang tuanya. Oh, ini orang tuamu. Karena kebetulan mungkin durhaka pada Allah sejak di dunia, seret ke neraka, si anak enggak peduli. Di surat Abasa itu konteksnya konteks firor, lari dari azab. Maka semuanya ingin selamat masing-masing. Terus wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangan hidupnya. Suami lari dari istri, istri lari dari suami, dan juga lari dari anak-anaknya. Padahal di dunia anaknya itu sangat disayangi. Bahkan seringkali anak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya juga keinginannya terus dituruti. Padahal keinginan anak terkadang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Karena kasih sayang yang kebablasan kepada anak, sekalipun keinginan anak itu menyimpang dari aturan agama, banyak orang tua yang tiba-tiba menjadi budak di hadapan keinginan anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak bisa tegas menghadapi keinginan anak yang menyimpang dari agama dengan dalih kasih sayang kepada anak, piye-piye yo anak, witekno yo anak, kok nek ra dituruti ngamuk, nek ra dituruti minggat saka ngomah, sing susah kan yo aku. Ha minggat mbok yo ben minggat. Orang tua itu harus tegas terkait prinsip kebenaran dinullah. Jangan jadi budak di hadapan keinginan anak yang menyimpang dari aturan agama. Kalau kita kalah di hadapan keinginan anak yang menyimpang dari agama, tetap kita turuti secara langsung, berarti kita ikut andil munculnya tanda-tanda kiamat. Karena salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah itu budak melahirkan tuannya. Banyak orang tua yang tiba-tiba menjadi budak di hadapan keinginan anaknya. Sekalipun keinginan anaknya tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, banyak orang tua yang tunduk
di hadapan keinginan anaknya. Jadi budak orang tuanya, sudah. Anaknya jadi tuan bagi orang tuanya. Nah, itu salah satu tanda munculnya hari kiamat. Padahal nanti ketika sudah datang hari kiamat, orang tua itu akan lari dari anak-anaknya. Tidak peduli lagi dengan anaknya. Tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua. Apa sebabnya? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Masing-masing punya kesibukan yang sangat menyibukkan dirinya pada hari itu, sehingga tidak ingat lagi dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, handai tolangnya. Semuanya ingin selamat sendiri-sendiri, tidak bisa menolong. Sedangkan di Quran surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 18 tadi, itu konteksnya konteks tebusan. Seorang pendurhaka, ahli neraka, itu ingin menebus dirinya biar dikeluarkan dari neraka. Siapa yang dijadikan tebusan? Anaknya. Yang pertama kali disodorkan untuk tebusan itu anaknya. Ini kalau Bapak dan Ibu cermati di Abasa tadi, anak itu disebutkan di terakhir. Tetapi di Al-Ma'arij, Bani itu disebutkan pertama kali. Kan di Abasa tadi, wa sahibatihi wa bani. Karena ini konteksnya lari. Dan ketika di dunia, orang yang paling dekat dengan kita, yang paling disayang oleh seseorang, biasanya anak. Biasanya anak. Maka anak disebutkan terakhir kali di Abasa ini. Karena biasanya anak itulah yang paling masuk ke dalam hati seseorang. Dia ingin berpisah terakhir kali dengan anaknya. Jadi yang paling disayangi di dunia itu biasanya anak. Bapak-bapak, jenengan lebih sayang anak atau istri? Ibu-ibu, jenengan lebih sayang suami atau anak? Tuh, anak, ya toh? Kadang suami dan anak bareng sakitnya. Kira-kira sing digatekke tenanan siapa? Anak. Bapak-bapak juga begitu, istri dan anak sakitnya bareng. Kira-kira yang jenengan gatekke siapa? Yang lebih diperhatikan? Anak. Maka ketika mau lari, ingin berlepas diri dari orang-orang yang dicintai, biasanya seseorang itu terakhir kali ingin berpisah yang terakhir dengan anak-anaknya. Pisah roh pasangane luwih dhisik ora apa-apa, tapi dengan anak itu yang terakhir kali. Maka ketika konteksnya lari dari azab, anak dilepas yang terakhir. Tapi di Al-Ma'arij ini tebusan. Konteksnya konteks tebusan. Ada seseorang, dia ahli neraka. Dia berpikir, ketika yang aku sodorkan untuk menebus diriku, orang yang paling aku cintai, bisa jadi itu diterima oleh Allah, sehingga aku dikeluarkan dari neraka, anakku cemplung ke neraka, ganteni posisiku. Maka yubassarunahum, yawaddul mujrimu lau yaftadi min azabi yaumi idzim bibani. Mereka itu saling melihat. Dan seorang pendurhaka, seorang pendosa, pada hari itu sangat ingin menebus dirinya dari siksaan api neraka dengan anak-anaknya. Yang ditawarkan pertama kali olehnya kepada Allah,
sebagai ganti dirinya di neraka, ternyata orang yang paling dia cintai di dunia, yaitu siapa? Anak-anaknya. Karena dia berpikir, yang saya tawarkan anakku, ini yang paling aku cintai, bisa jadi Allah terima. Kalau yang saya tawarkan saudara-saudaraku, belum tentu diterima oleh Allah, karena tidak begitu saya cintai sebagaimana cinta saya kepada anak. Maka anak ditawarkan dulu, ternyata tidak diterima oleh Allah. Tidak bisa nebus dirinya dari siksaan neraka dengan anak, tidak diterima oleh Allah. Kalau dalam bahasa kita, ya sudah ya Allah, kalau anakku yang aku cintai tidak bisa menebus diriku dari neraka, tidak bisa menggantikan posisiku di neraka, aku tambah ya Allah wa sahibatihi wa akhi, aku tambah dengan pasangan hidupku. Kalau suami ya aku tambah dengan istriku. Kalau istri ya aku tambah tebusan itu dengan suamiku ya Allah, dengan saudara-saudaraku juga. Ternyata juga tidak diterima oleh Allah tebusan itu. Sudah anak ditawarkan, enggak diterima. Ditambah pasangan hidupnya, enggak diterima. Tambah lagi saudara-saudaranya, enggak diterima. Terus kemudian ditambah lagi, tawarkan kepada Allah, wa fasilatihi lati tuwih, semua keluarga besarnya, yang mana ketika di dunia itu menjadi pelindung dirinya. Ya sudah ya Allah, semua keluarga besarku ketika di dunia, seret semuanya masuk ke neraka menggantikan posisiku. Bawa semua keluarga besarku masuk neraka, keluarkan aku dari neraka. Loh iki keluargamu kuabeh, ndak apa-apa ya Allah, seret mereka ke neraka. Yang penting saya bisa keluar dari neraka. Ndak peduli yang di neraka semua keluarga besarku. Memang itu untuk menebus diriku. Kejam toh akhirnya. Ternyata juga tidak diterima. Semakin gila dia. Semua disodorkan, waman fil ardi jami'an summa yunjih. Kalau keluarga besarku itu belum cukup bahai Allah, semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini, silahkan seret mereka ke neraka untuk menggantikan posisiku. Jadi semua manusia dia tawarkan, baik yang dia kenal atau yang tidak dia kenal. Karena semakin gila dia, ternyata tidak ada tebusan yang diterima oleh Allah. Kalla innaha ladha, tegas sekali jawaban Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu api yang sangat bergejolak, tidak akan diterima semua tebusan. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala saking panasnya. Tad'u man adbara wa tawalla, neraka senantiasa terus memanggil-manggil orang yang membelakangi agama, membelakangi dinullah, dan terus berpaling dari kebenaran agama Allah. Wa jama'a fa'au'a, dan neraka terus memanggil-manggil orang yang mengumpulkan harta di dunia dengan segala cara, kemudian menyimpannya untuk kepentingan perutnya sendiri. Artinya bakhil. Neraka terus memanggil-manggil orang yang bakhil, orang yang kikir. Selain neraka terus memanggil orang yang menyimpang dari aturan agama Allah. Apapun tebusannya, jangankan kedudukan, jangankan harta, bahkan anak-anaknya, pasangan hidupnya, keluarganya, keluarga besarnya, kerabatnya, handetolannya, bahkan semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini dia jadikan tebusan
untuk menggantikan posisinya di neraka, semua itu ditolak oleh Allah. Maka hari kiamat tidak ada tebusan yang bisa diterima. Hati-hati. Sebanyak apapun harta kita, Bapak dan Ibu, setinggi apapun pangkat dunia kita, sesukses apapun anak-anak kita, kalau sudah datang hari kiamat, semuanya la yanfa', tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk menebus diri dari siksaan api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita hanya amal soleh kita sejak di dunia. Kita datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang suci, hati yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang bisa menyelamatkan kita pada hari itu nanti hanya iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Maka di sisa ajal yang masih Allah tangguhkan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Tingkatkan keimanan, buktikan keimanan dengan berlomba dalam kebaikan. Kebaikan yang Allah ridhoi, kebaikan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi? Halaman masuk ke halaman 7, Ustaz. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsah. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Mohon penjelasan dari ayat-ayat ini, dan yang dimaksud syafaat itu apa, dan orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya, ini siapa, Ustaz? Yang dimaksud syafaat itu pertolongan. Jadi pada hari kiamat nanti semua manusia itu mengikuti seruan. Jadi ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeru, mengumpulkan semua manusia. Tidak ada yang berbelok arah. Semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini itu dengan tunduk patuh mengikuti seruan itu. Tidak ada yang berbelok arah, semuanya tunduk patuh datang ke arah seruan itu. Dan tidak ada yang berbincang-bincang kecuali bisikan-bisikan dari para pendurhaka karena takut dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Tuh, ternyata hari pembalasan benar-benar nyata adanya. Sehingga mereka hanya mampu berbisik-bisik saking takutnya, saking gemetarnya. Oh, ternyata hari kiamat, hari pembalasan yang dulu kita dustakan ternyata nyata adanya dan sekarang ada di depan mata. Dan pada hari itu tidak bermanfaat syafaat pertolongan kecuali dari yang sudah diberikan izin oleh Allah. Nah, terkait dengan syafaat ini ada perbedaan pemahaman. Ada yang memahami nanti di sana asal sejak di dunia dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi dalam konteks sebagai umat Rasulullah. Bahkan ada yang menjelaskan juga, meski rung sholat ning wis seneng wudu, belum sholat ini tapi sudah seneng wudu, nanti di hari kiamat orang seperti ini akan mendapatkan syafaat giliran terakhir. Jadi dia ada yang menjelaskan Nabi akan mencari mana umatku, okay, raine cemlorot karena seneng wudu, maka dia dikeluarkan dari api neraka giliran terakhir. Ya biar kalau ada yang memahami semacam itu, ya sudah silahkan saja. Tetapi kita memahami syafaat tidak seperti itu. Kita pahami syafaat itu sudah sejak di dunia, syafaat itu, syafaat Rasulullah, syafaat Nabi itu sejak di dunia. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran, dan beliau sendiri bersabda Al-Quranu syafi'un musyaffa'un. Quran itu syafaat penolong yang pasti diterima pertolongannya. Wa mahilun musaddaqun. Dan Quran itu pembela yang pasti diterima pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapapun orangnya yang menjadikan Al-Quran di depannya, hidupnya terpimpin oleh Al-Quran, hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ilan nar. Siapapun orangnya yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya menjadikan Quran di belakangnya, hawa nafsu di depannya, hidup dengan hawa nafsu, terpimpin oleh hawa nafsu, bukan oleh wahyu Al-Quran, maka Quran akan menyeretnya ke neraka. Lah kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sejak di dunia ini, ikuti Al-Quran, karena Rasulullah diutus dengan membawa Al-Quran. Jadi syafaat dari Nabi ada sejak di dunia ini, tinggal kita mau dapat atau tidak. Kalau mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah-sunnah beliau. Beliau sendiri yang menegaskan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyih. Kalau kita ini tidak ingin tersesat dunia dan akhirat, maka pegang teguh apa yang diwariskan Nabi kepada kita. Nabi telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Lan tadhillu, sekali-kali kamu tidak akan pernah tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh pada kedua perkara itu. Kedua perkara yang dimaksud oleh Nabi yaitu kitaballah, maksudnya Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Nah, maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sejak di dunia, ikuti warisan Nabi, ikuti Al-Quran, niscaya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan mengikuti Al-Quran sejak di dunia ini. Dan dulu, nanti kita juga akan ditanya di hari kiamat itu. Semua orang akan ditanya. Coba Al-Qasas 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Allah akan bertanya kepada kita. Setiap orang akan ditanya. Coba mari Al-Qasas 65. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin.
Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka, seraya berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul? Nah, kita nanti akan ditanya oleh Allah, aku sudah utus rasul kepadamu, apa jawabanmu terhadap para rasulku? Apakah kamu menjawab seruan rasulku, atau kamu ingkar terhadap seruan rasulku? Apa kamu mengikuti seruan rasulku, atau kamu justru menentang seruan rasulku? Semua manusia akan ditanya oleh Allah. Dan di surat Al-A'raf itu ayat 6, falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Dan pasti akan kami tanya umat yang telah kami utus kepada mereka rasul kami. Dan kami juga akan tanya para rasul kami, apa jawaban umat yang kamu diutus kepada mereka? Apakah mereka mengikutimu, mengikuti seruanmu, atau mereka menentangmu, atau menolak seruanmu? Maka bagi yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah dalam konteks kita sebagai umat beliau, jawab apa yang menjadi seruan beliau. Jawab apa yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita pahami. Syafaat dari Nabi itu sudah ada sejak di dunia. Tinggal kita mau mengikutinya, mau mendapatkan syafaat itu atau tidak. Kalau ingin mendapatkan, ikuti Quran. Niscaya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, ada lagi. Halaman 4 Ustaz. Di surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai 8. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Oh, dijelaskan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kalau nanti ada orang diberi kitab catatan amal dari arah kanan, itu tandanya orang ini termasuk ashabul yamin, termasuk golongan kanan, penghuni surga. Maka hisabnya mudah dan ringan sekali. Ya, diberi kitab catatan amalnya di dunia, diberikan nanti dari arah kanan, wes iki mesti masuk surga, ashabul yamin ini. Ini golongan kanan. Golongan kanan itu penghuni surga. Maka hisabnya mudah sekali, secepat kilat. Wes ora suwe-suwe wong penghuni surga. Tapi sebaliknya, kalau kitab catatan amalnya diberikan dari arah shimalnya, dari arah kiri, atau dari arah belakangnya, sudah dia akan berseru, aduhai celakanya diriku. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Duhai celaka diriku. Dan dia akan diseret masuk ke neraka yang menyala. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya, di sana kalau kitab catatan amal kita diberikan dari arah kanan, ya sudah. Nah, cepat, secepat kilat masuk surga. Tapi kalau diberi dari arah kiri, dari arah belakang, sudah. Tidak mungkin selamat. Sengsara selamanya. Lah, pemberian kitab catatan amal dari kanan dan kiri itu diusahakan sejak di dunia. Kalau di dunia terus menjadi hamba Allah yang taat, tunduk pada perintah Allah dan Rasulnya,
menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, beriman dan beramal soleh, pasti dia akan diberikan kitab catatan dari arah kanan. Tapi sebaliknya, jika ketika hidup di dunia, apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya malah ditinggalkan, apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya justru terus dikerjakan, ini sudah pasti kitab catatan amal akan diberikan dari arah kiri atau dari arah belakang. Allah perintahkan jujur, Rasul perintahkan jujur, lah kok malah bohong? Ya sudah, Allah perintahkan adil, Rasul perintahkan adil, lah kok malah curang? Lah kok malah dolim? Ya sudah, berarti apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya justru malah terus dikerjakan. Apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya justru ditinggalkan. Nah, ini tanda dia akan mendapatkan catatan amal dari arah kiri atau belakang. Jadi itu diusahakan sejak di dunia. Kita tidak bisa punya pola pikir Allah rapopo ning dunya tak cucuke sing maksiat, sapa ngerti engko ning akhirat kitab catatanku dikekke dari sebelah kanan. Mustahil terjadi. Ahli maksiat akan menerima kitab catatan amalnya dari arah kiri dan belakang. Ketika itu nanti terjadi dan hari itu pasti datang, dia akan menyesal dengan penyesalan yang tiada guna, merintih, menangis, mengaduh, mohon pada Allah dikembalikan lagi ke dunia. Tidak mungkin itu terjadi. Yang ada tinggal fadzukul azab, rasakan siksaan itu, rasakan azabmu. Ketika di dunia kamu terus durhaka, kamu terus berpaling dari kebenaran agama, disuruh jujur malah bohong, disuruh adil malah dolim, malah curang, disuruh menjauhi zina malah terus berbuat zina, berbuat maksiat, dekat-dekat zina, disuruh untuk jangan pacaran malah pacaran, disuruh untuk mencari nafkah secara halal dan thayyib malah dengan cara yang curang, dengan cara yang haram, dengan cara menipu, mengurangi takaran timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan, nyerobot haknya orang lain, nyerobot tanah milik orang lain, ya sudah. Fadzukul azab, rasakan siksaanmu, rasakan azab itu. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh terus istiqomah dalam keimanan itu dan amal soleh itu, tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, hidup berdasarkan wahyu dari Allah, orang ini akan mendapatkan, menerima kitab catatan amal dari arah kanan. Maka dia akan mendapatkan hisab yang yasiro. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Dia akan mendapatkan hisab yang mudah, ringan, dan cepat. Karena dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tinggal kita nanti pilih menerima dari arah kanan atau dari kiri. Kalau dari kanan, usahakan sejak di dunia. Kalau kepingin menerima dari arah kiri, sudah di dunia sakarepe dhewe, silahkan. Tidak usah manut aturan Allah dan Rasulnya. Pasti akan mendapatkan kitab itu dari arah kiri atau belakang. Na'udzubillah. Ya, ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar. Ya, alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan. Mau dijawab sekarang, Ustaz? Ya, kalau bisa jawab, ya dijawab. Kalau tidak, ditangguhkan. Titipan pertanyaan dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang TKI. Saya bekerja dengan teman-teman dari Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah berjalan 2 tahun.
tadinya laki-laki dan perempuan dipisah. Dengan berjalannya waktu, ada teman kami yang melakukan kumpul kebu, layaknya suami istri, padahal mereka bukan apa-apanya. Terus kami tegur dan kami nasihati. Jawab mereka, sama saja wong podo butuhe kok. Terus terang kami risih melihat seperti itu. Terus kami sampaikan ke agen tenaga kerja yang tenaga kerja mereka untuk menegurnya. Jawaban dari agen, biarkan saja, yang penting tidak mengganggu pekerjaan. Dengan kejadian ini kami mohon solusinya Ustaz. Apakah saya harus pindah dari kerjaan ini atau bagaimana? Terus terang di sini untuk pindah-pindah kerja sangat mudah Ustaz. Mesake kebune ya. Kebu rasalah disalah-salahke. Padahal menungsone kuwi polae lebih hina daripada kebu. Kebu ndak punya akal. Kebu itu ndak punya akal. Maka wajar kalau pejantan dengan betina itu kumpul. Pokoknya kalau nafsu memuncak ya, ada kebo jantan dan betina kumpul, wajar. Tapi ini menungso duwe akal, punya mata hati. Lah kok pola tingkahnya perbuatannya lebih hina, lebih rendah daripada kebo, daripada kewan ya. Kalau hewan wajar, gak punya akal, adanya hanya nafsu. Hewan itu diciptakan hanya dengan nafsu. Maka wajar kalau yang seperti itu hewan. Lah ini manusia, punya akal sehat, punya fitrah, punya mata hati. Lah kok melakukan seperti itu? Itu lebih hina daripada kebu. Masih mulia kebu daripada menungso yang seperti itu. Lah terus bagaimana? Kalau saudara seorang muslim, ada nasihat dari Nabi, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Itu pertama yang harus dilakukan. Jika kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Tetapi kalau tidak bisa mencegah dengan tangan karena tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, maka dengan lesan nasihat. Fa illam yastati' fa bilisani. Nasihati temannya. Apalagi yang temannya tadi tertulis di KTP-nya juga agamanya Islam. Nasihati, terus berikan nasihat bahwa itu perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk, dosa besar, dilaknat oleh Allah. Padahal hidup kita ini hanya sementara di dunia. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berikan nasihat dengan kalimat-kalimat yang menghunjam jiwa. Sadarkan fitrahnya sebagai seorang muslim. Tidak benci pada orangnya, tapi benci pada perbuatannya. Kalau terus-terusan dinasehati, hati temannya tetap keras, tidak bisa menerima nasihat kebenaran agama Islam ini, ya sudah. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa mencegah kemungkaran kemaksiatan dengan nasihat, maka cegah dengan hati. Dengan hati itu maksudnya orang melu-melu. Dengan hati itu maksudnya saudara benci dengan perbuatan itu. Wa dzalika adzaful iman. Mencegah kemaksiatan, mencegah kemungkaran dengan hati, hatinya benci dengan perbuatan mungkar dan maksiat itu, itu tanda saudara masih punya iman meski lemah.
iman yang paling lemah. Mencegah kemungkaran dengan hati itu tanda seseorang masih punya iman, tetapi iman yang paling lemah. Tapi masih ada iman. Kalau hati tidak benci, malah saudara bantu kemaksiatan temannya itu, malah saudara bantu kemungkaran itu, iman yang lemah pun tidak punya berarti. Lah terus bagaimana yang harus dilakukan? Dicegah dengan tangan tetap tidak bisa. Sudah dilaporkan tadi, ternyata jawabannya seperti itu. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan, karena memang yang dikejar hanya kehidupan dunia. Wis zina kumpul kebur apa-apa, sing penting orang ganggu pekerjaan. Jawabannya seperti itu. Yakinlah, berarti tempat kerja itu bukan tempat kerja yang baik. Tidak bisa mengingatkan saudara tentang Allah. Kalau memang memungkinkan untuk pindah, cari tempat kerja yang memang lebih baik. Tetapi yang saudara sebutkan, saudara kerja di Jepang, di mana di sana mayoritas tidak kenal Islam. Maka pindah, ya jangan pindah di sana, pindahnya ke sini. Pulang, pindah ke sini. Cari tempat kerja yang bisa mengingatkan kita setiap saat tentang Allah. Dan itu perintah Allah. Coba Al-Kahfi, diingat lagi itu. Ayat 28. Banyak di antara kita yang tidak sabar berada di tempat baik hanya gara-gara gajinya sedikit. Tempat kerja itu baik, tetapi gajinya mung sithik. Padahal tempat kerja itu mengingatkan kita terus akan Allah, mengingatkan kita terus tentang kebaikan. Hanya gara-gara gajinya sedikit, kita tidak bisa bersabar. Ya, mari dibaca. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Coba Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini dengan mata hati, tentu kita akan mampu bersabar dan mau bersabar di tempat kerja yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah setiap saat, meski secara zahir gajinya kecil, tetapi penuh berkah dari Allah. Tapi seringkali kita baca ayat ini hanya dengan mata di kepala, sehingga kita seringkali tidak bisa bersabar. Padahal perintah Allah wasbir, sabarlah nafsaka, sabarlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang pagi petangnya senantiasa menyeru Tuhan mereka, yaitu Allah, hanya mengharap ridhonya. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita tentang Allah, sabar di situ.
dan datang larangan Allah, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari orang-orang baik ini, hanya ingin kamu mengejar kesenangan duniawi. Tempat yang baik ini yang mengingatkanmu kepada Allah setiap saat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, jangan kamu gadekan hanya gara-gara kamu ingin dunia yang lebih. Meski gajinya lebih besar, tetapi kumpulnya tidak dengan hamba Allah yang soleh. Teman-teman kerjanya seperti itu, do kumpul kebu. Berarti lingkungannya bukan lingkungan orang-orang yang soleh. Kenapa kok kita betah di tempat itu hanya gara-gara gajinya besar? Padahal lingkungannya tidak ada yang mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa kita tega berpaling dari lingkungan yang baik hanya untuk kita gadekan dengan kesenangan dunia yang semu dan menipu? Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dan terus senantiasa mengikuti hawa nafsunya, dan perbuatan mereka itu orang yang telah lalai dari mengingat kami dan terus mengikuti hawa nafsu, perbuatannya itu sungguh melampaui batas. Maka Bapak Ibu, bersabarlah di tempat yang baik bersama orang-orang baik, orang-orang soleh. Meski nominal dunia secara zahir menurut kacamata manusia itu kecil, sabar di situ. Insya Allah full berkah dari Allah. Daripada kita tinggalkan tempat itu, kita pindah ke tempat lain, menurut kacamata manusia gajinya besar, namun lingkungannya seperti itu, lingkungan yang sesat dan menyesatkan. Lah untuk apa kita berbetah-betah di situ? Maka saudara, yang pertama, kalau memang mencegah kemungkaran tiga cara tadi sudah dilakukan, saudara tetap memutuskan untuk berada di tempat kerja itu, ya sudah, tunaikan saja kewajiban saudara, tanggung jawab saudara sebagai pekerja. Kerja secara disiplin, kerja dengan jujur, tunaikan tanggung jawab dengan baik, dan hatinya benci dengan segala kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi kalau saudara bisa pindah ke tempat kerja yang lain, cari tempat kerja yang lebih baik, yang bisa mengingatkan saudara tentang Allah, bisa memberi saudara keleluasaan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ternyata di sana tidak ada semua, ya sudah, bismillah, pulang ke tanah air. Insya Allah di sini masih banyak tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik, yang soleh. Saudara tetap di tempat kerja itu boleh-boleh saja, tetapi hatinya harus terus benci dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh teman saudara. Jangan ikut-ikutan, jangan malah nutup-nutupi. Kalau memang pindah, karena tadi pengakuan saudara bisa dengan mudah pindah tempat kerja, cari tempat kerja yang lebih baik. Kalau memang tidak ada dan memang tidak bisa, ya pindahnya ke sini. Insya Allah di sini masih banyak tempat yang baik, tempat kerja yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, masih bisa memberi kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ketika datang waktu-waktu sholat, pimpinan pekerjaan itu mengingatkan, ngoprak-ngoprak untuk sholat berjamaah. Itu masih banyak di sini. Meskipun gaji tidak sebesar yang saudara terima ketika di Jepang, tapi insya Allah itu lebih berkah.
Ya, ada lagi? Pertanyaan ke yang sudah masuk. Ya, mari. Bertanya berkenaan dengan sholat Jumat bagi kaum hawa atau perempuan. Bagaimana kalau tidak ada imamnya? Dan bagaimana cara pelaksanaan sholat Jumatnya, Ustaz? Nah, itu ibu kalau ke masjid pasti ada imamnya. Ya, wanita itu apa dilarang tak sholat Jumat di masjid? Tidak. Tetapi jamaah ke masjid jangan menyebabkan fitnah. Hindari fitnah, jangan pakai wangi-wangian. Lah kalau memang tidak memungkinkan betul sholat Jumat ikut jamaah di masjid bagi wanita, lah terus bagaimana? Itu sudah berulang kali dijelaskan di sini. Sholat Jumat itu berapa rakaat? Dua. Termasuk salah satu yang dapat rukhsah untuk tidak datang sholat dalam Jumat dalam jamaah itu perempuan. Nah terus bagaimana sholatnya? Ada sementara yang memahami sholatnya ya sholat duhur 4 rakaat karena Jumat itu sebagai pengganti zuhur. Maka wanita yang tidak bisa datang jamaah Jumat, dia sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Namun kita tidak sependapat dengan itu. Bagi wanita yang memang tidak bisa datang jamaah sholat Jumat, dia sholat Jumat tetap 2 rekaat. Karena sholat Jumat itu mustaqillah, dia berdiri sendiri bukan sebagai pengganti zuhur. Sholat Jumat itu berarti sholat di siang hari, hari Jumat. Memang ini terjadi perbedaan pemahaman dari hadis yang sama. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dalam jamaah kecuali hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. Dari hadis ini terjadi perbedaan pemahaman. Ada yang memahami sholat Jumat itu wajib dikerjakan dalam jamaah kecuali 4 orang tadi. Lah bagi 4 orang tadi, karena dia tidak datang jamaah, maka dia sholatnya sholat zuhur. Pemahaman kedua, yang wajib itu Jumatnya bagi 4 tadi. Jadi Jumatnya tetap wajib, jamaahnya tidak wajib. Ketika Jumatnya itu harus didirikan meski tidak dalam jamaah, maka 4 yang dikecualikan tadi dia tetap sholat Jumat 2 rakaat. Nah kalau sudah begini bagaimana? Kita saling menghormati, lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, sudah tidak perlu diributkan lagi. Nah, kita memahami bahwa sholatul jum'ah sholat mustaqillah. Sholat jum'ah itu sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Maka rekaat jum'ah tetap 2 rekaat. Nah terus, ada lagi? Insya Allah saya akan mempunyai cucu lagi. Berkenaan dengan sunnah Rasul akikah bagi anak yang lahir,
Dalam pembagian daging akikah, dimasak dulu atau mentahnya yang dibagikan? Dan secara jumlah, pembagiannya ada ukurannya atau tidak, Ustaz? Untuk tetangga yang menerima berapa orang, Ustaz? Lah kok angel men? Akikah itu mau panjenengan bagikan mentah ya boleh, matang ya boleh. Yang itu dibagikan utamanya ke tetangga yang dekat, depan rumah, kanan kirinya. Dan jangan dibagikan ke banyak orang, kok bagiannya mung sak cuil. Hati sing rodok memper itu loh bagiannya. Maka diutamakan yang dekat dengan rumah, depan rumahnya, kanan kirinya. Lah apa ada ukurannya harus berapa? Ndak ada, sing penting memper. Apa harus ada ketentuan berapa orang? Tidak ada. Maka jangan mempersulit diri. Yang penting dibagikan mentah juga boleh, matang juga boleh. Bagiannya sing rodok memper, yang patut. Dan akikah itu disembelih di hari ke-7. Bukan hari ke-6, bukan hari ke-21, bukan hari ke-14, dan seterusnya. Tetapi disembelih di hari ke-7. Nabi kita bersabda, kullu hulamin rohinatun bi'aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak itu tergade dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya. Dan di hari ke-7 itu selain disembelih, apa kok disembelih? Disembelih hewan akikah tadi itu loh. Juga dicukur rambut dan diberi nama. Lah, hewan yang untuk akikah itu kalau anaknya laki-laki itu syatani mukafiatani. Wa anil gulami syatani mukafiatani. Dua kambing yang sebanding, tidak boleh siji gede, siji cilik, itu tidak boleh. Syatun, jadi domba yang besar, sebanding. Wa'anil jariyati syatun. Kalau anaknya itu perempuan, maka satu kambing. Kalau laki-laki itu dua yang sebanding. Syatani mukafiatani. Ya, ada lagi. Saya sudah bercerai dengan suami saya saat anak saya masih berusia 6 bulan. Masalahnya hanya karena saya tidak menuruti keinginan dia untuk tinggal di rumahnya. Sedangkan di rumah itu dia masih tinggal dengan adik laki-lakinya dan ibu dari mantan suami saya tidak tinggal di rumah itu. Ibunya tinggal dengan suami barunya. Saat mantan suami mengatakan itu, ibu saya tidak setuju. Itulah yang membuat mantan suami saya tidak pulang-pulang hingga 3 bulan lamanya. Karena itulah dia merasa sakit hati sama ibu saya. Apakah yang dikatakan ibu saya benar? Karena kakak ipar wanita tidak boleh tinggal satu atap dengan ipar laki-lakinya. Sementara tidak ada orang tua di rumah tersebut, Ustaz. Ya kok wis kaya Bang Toyib ndak pulang-pulang. Bang Toyib saja sudah pulang loh. An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
iyyakum wadukhula 'alan nisa. Berhati-hatilah kalian dalam bergaul dengan wanita. Faqala rajulun minal ansor. Salah seorang laki-laki dari Ansor bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Faqala Rasulullah, alhamu al-maut. Rasulullah bersabda, ipar itu mematikan. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 6 halaman 159. Maka apa yang dikatakan ibu panjenengan sudah sangat betul. Panjenengan bersama suami di rumah itu ada ipar laki-laki, tidak ada orang lain. Hanya suami jenengan dan ipar laki-laki. Nah, ini mematikan. Setan itu lebih pinter. Setan itu pinter. Maka biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah betul apa yang dikatakan ibu panjenengan itu. Nah, nanti kalau suaminya keluar rumah, di situ tinggal ipar laki-laki dan istrinya. Ini berbahaya sekali. Setan itu lebih pinter. Setan masuk, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berapa banyak sekarang ini? Ya. Terjadi perzinaan dengan iparnya. Ada enggak itu? Banyak sekali. Bahkan ada juga yang dengan bapak mertuanya, dengan ibu mertuanya, dengan anak kandungnya. Apalagi ini hanya ipar. Kuang dengan anak kandung saja, dengan putri kandung, dengan anak laki-laki kandung, itu juga sedang menjadi fenomena saat ini. Banyak terjadi itu. Apalagi ini ipar. Maka sudah betul yang dikatakan ibu itu sudah sangat betul. Karena di situ tidak ada orang lain, apalagi ibu mertua tadi sudah tinggal bersama dengan suaminya. Tidak lagi tinggal di situ. Maka yang ada hanya suami jenengan dan ipar laki-laki. Ini berbahaya sekali. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah keburukan, mencegah kemadharatan, itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Lah, terus kemudian suami marah, tidak pulang-pulang, dosa dia. Nah, dia punya kewajiban kok, masih ada istri, kok ramulih-mulihi terus nengdi. Kecuali kalau tidak pulangnya karena kerja keluar kota, mungkin pulang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Atau ke luar negeri tadi seperti ke Jepang. Lah kalau ke luar negeri ya enggak bisa no setiap hari pulang. Tapi kalau enggak ada sebab tiba-tiba lu ngoprung ngono terus ramulih-mulih dan tidak memberi nafkah juga, dosa ini sudah. Ya sudah betul yang dikatakan ibu sudah betul. Suaminya itu yang tidak tahu aturan agama itu. Ya ada lagi. Saya di bulan ini genap 30 tahun. Alhamdulillah, saya sudah diberikan pasangan hidup dan mempunyai seorang anak berusia 18 bulan. Dalam rangka muhasabah pribadi diri saya sendiri sebagai suami dan kepala keluarga, saya mohon nasihatnya di bagian seorang suami adalah sebagai qawamah. Bagaimana menjadi lebih elegan menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, di mana kadang juga merasa capek, namun juga masih timbul rasa-rasa anak mudanya, yakni kurang peka akan masalah yang semestinya diatasi. Bagaimana agar saya lebih peka dan cak-cek
memberikan rekomendasi solusi. Karena yang saya rasa, saya masih kurang peka terhadap permasalahan dan solusinya. Mungkin terasa capek setelah sehari kerja, dan sampai rumah terasa ingin istirahat, sehingga kurang peka, atau gimana saya kurang tahu. Atas nasihatnya kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Ya coba Anissa, itu 34 itu berulang kali sudah dijelaskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dah situ. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni kaum laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni kaum wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ma makna qiwamatur rajul 'alal mar'ah? Apa tahu makna dari seorang suami itu pemimpin bagi istri? Itu maknanya apa? Qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Al-qiyam wal ihtimam bi syu'uniha. Yaitu memperhatikan dan juga melaksanakan apa yang menjadi tanggungannya terhadap istrinya itu. Melaksanakan dan memperhatikan haknya istri. Itu maksud dari qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Seorang suami punya kewajiban untuk melaksanakan dan memperhatikan hak-hak istri. Sebagai kepala rumah tangga, suami punya kewajiban untuk mendidik, mengarahkan istri kepada kebenaran agama Allah ini. Kemudian mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Memberi nafkah lahir batin dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Istri yang solehah itu tentu akan menerima apa yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuan suaminya. Istri yang solehah tidak menuntut lebih di luar kemampuan suami. Istri yang solehah selalu berterima kasih atas pemberian dari suami. Istri yang tidak mau berterima kasih atas pemberian suami, nuntut terus, diharamkan mencium bau harumnya surga. Suami diberi kemampuan oleh Allah memberi nafkah sekian misalkan, tetapi istri terus merasa kurang dan menuntut. Suami sudah memberi nafkah semaksimalnya, sudah berusaha semaksimalnya. Lah kok istri terus menuntut? Alah mong pit montor, ya mobil no mas. Padahal suami tidak ada kemampuan untuk itu. Alah mong satu sewi ngopo, sak juta no mas. Nek ijik pengen dadi bojo kula, jenengan harus gaji saya sehari 1 juta. Gua kalen wae. Itu istri yang tidak bersyukur kalau begitu. Tidak melihat kemampuan suami, padahal suami sudah berusaha. Kalau suami mampu, ya tidak ada masalah sehari memberi nafkah istri 1 juta. Kalau suaminya mampu, kalau suami diberi kemampuan oleh Allah sehari hanya misal mampu memberi nafkah 50 ribu, 60 ribu, 100 ribu, itu yang diterima dengan ikhlas.
Suami yang baik itu yang terus berusaha menunaikan kewajibannya. Suami yang baik akan terus berusaha. Dia tidak hanya sebatas ongkang-ongkang kaki, malas bekerja, malas berusaha. Itu suami yang tidak baik. Padahal tubuhnya masih sehat, pikirannya masih sehat, tubuhnya, fisiknya masih kuat, hanya kalah dengan rasa malas. Nah, itu suami yang tidak baik. Selain memberi nafkah lahir batin sesuai kepatutan, sesuai kemampuan, suami juga punya kewajiban mengarahkan istri, mendidik istri dan anak-anak kepada kebenaran agama Allah ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selain itu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Coba An-Nisa itu di akhir ayat 19. Diingat lagi, suami punya kewajiban untuk muamalah dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu sikap kebaikan yang berupa sikap. Mari. Akhir ayat 19 itu An-Nisa. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 19 yang tengah, bagian tengah sampai akhir. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini perintah Allah kepada para suami. Allah tidak perintahkan KDRT ya. Perintah Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Hei para suami, pergauli istri kalian dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan berupa sikap. Kalau kebaikan berupa sifat itu khair. Tapi kalau kebaikan berupa sikap itu ma'ruf. Jujur itu khair karena sifat. Tapi kalau ada manusia memilih berbuat jujur, maka dia telah bersikap ma'ruf. Perintah Allah kepada para suami untuk berbuat bersikap baik kepada istrinya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika terkadang ada hal-hal yang kalian wahai para suami itu tidak kalian sukai dari istri kalian, ketahuilah bisa jadi di balik sesuatu yang tidak kalian suka pada istri itu Allah sudah siapkan banyak kebaikan. Misal ada satu hal yang tidak kita suka pada istri, jangan terus lupakan kebaikan istri. Masih ada 99 kebaikan dari istri. Ada dua hal yang tidak kita suka, istri masih punya 98 kebaikan. Kalau istri itu tidak baik, tidak mau no istri jadi istri jenengan itu tidak mau. Tidak mungkin mau rahimnya dititipi oleh keturunan panjenengan. Tidak mungkin mau kalau istri itu tidak baik. Maka kalau kita ini para suami melihat satu hal yang tidak kita suka dari istri kita, nasihati istri dengan baik. Jangan terus istri dibenci, dicaci, dimaki, dipukuli, ditendangi, enggak karuan. Bahkan dilempar pukul besi, ditutuk dengan pukul besi. Suami macam apa itu? Ada suami ngakunya Islam, melihat
sesuatu pada istri tidak suka, langsung mencaci, memaki, misui, mukuli, nendangi, lempar istri dengan gergaji, lempar istri dengan pukul besi, dengan balok kayu, dan lain sebagainya. Suami macam apa? Itu suami yang gak tahu diri semacam itu. Ngakunya sebagai umat Nabi, padahal Nabi kita bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian itu yang paling baik terhadap istri dan keluarganya, dan aku Nabi itu yang paling baik terhadap istriku dan keluargaku. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, ikuti bagaimana sikap Nabi kepada istri-istri beliau. Santun, lembut, menyayangi, ngayomi, mendidik, membimbing, mengarahkan dengan kasih sayang. Maka kewajiban kita mempergauli, muamalah dengan istri dengan cara patut. Istri itu punya hak dari suaminya untuk dipergauli dengan cara yang baik. Dulu pernah ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri di antara kami? Haknya istri terhadap suami itu apa? Haknya istri dari suami itu apa? Nabi kita menjawab, Nabi kita bersabda, antut'imaha idza ta'imta. Kamu beri makan istrimu jika kamu juga makan. Artinya beri nafkah lahir istrimu. Wa taqsuha idza tasaita. Kamu beri pakaian istrimu jika kamu berpakaian. Nafkah lahir ini. Kemudian wala tadribil wajah. Jangan kamu pukul wajah istrimu. Oh, saya enggak pukul wajah, saya mukul punggung. Saya enggak mukul wajah, saya mukul perut. Memang Nabi di sini, Nabi berpesan, jangan pukul wajah istrimu. Wajah ini itu kehormatan seorang manusia. Maka kalau Nabi sudah menyebut wajah, jangan pukul wajah, itu berlaku untuk keseluruhan. Pernah Bapak dan Saudara dan Ibu-ibu mendengar Nabi memukul istri beliau? Pernah ada riwayat itu? Kita tidak pernah dengar kok. Wala tadribil wajah, wala tuqabbih, jangan hina, jangan caci, jangan maki istrimu. Jangan jelek-jelekan istrimu. Apalagi dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Walah bojoku wis nak turu ngorok. Masakane ora enak, rasane kecing. Dijelek-jelekan begitu, jangan jelek-jelekan istrimu. Itu haknya istri. Kewajiban kita selaku suami, jangan menjelekkan istri, jangan memukul istri, jangan memaki istri. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Ketika sedang berpergian dengan istrinya, di tengah jalan terjadi cekcok, suaminya marah besar, istrinya ditinggalkan sendirian di tengah jalan. Atau pas lagi lunga ning pantai, istrinya tinggalkan di pantai, mulih dhewe. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Semarah apapun, bawa istrinya pulang dulu. Bawa, begitu aman di rumah, sudah masuk rumah, untuk menenangkan diri, silahkan tinggalkan. Tapi posisi istri sudah di rumah. Itu hak istri dari suaminya. Orang kok malah ditinggal di tengah jalan, di pasar, di ini, wes mulih karepmu, ra mulih karepmu. Ini suami macam apa ini? Lah pengakuan saudara, saya kurang peka, kurang cak-cak dan lain sebagainya. Lah apa yang menyebabkan saudara kurang peka? Tentu yang tahu saudara sendiri.
Kalau saudara melihat sesuatu yang kurang pada diri istri, jangan langsung marah. Karena biar bagaimanapun, innal mar'ah khuliqat min dhilal. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhilai a'lahu. Dan sebengkok-bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta kasartahu. Jika kamu ingin meluruskan tulang rusuk ini tadi dengan cara kasar, maka kasar tahu kamu akan mematahkannya. Tulang rusuk yang bengkok ini tidak akan bisa lurus kalau kita berusaha meluruskan dengan cara kasar, dengan memukul, dengan mencaci, dengan misui. Itu tidak akan bisa lurus tulang rusuk ini. Yang ada justru malah patah, pecah. Dan pecahnya itu dalam riwayat lain disebutkan waqasruha tolakuha. Pecahnya berarti bercerai, udah. Tetapi jika kamu biarkan, wa intarok tahu lam yazal a'waja. Jika kamu biarkan tidak ada usaha untuk diluruskan, maka tulang rusuk itu tetap bengkok. Karenanya istausu bin nisa'i khaira, sabda Nabi begitu. Nasihati para istri dengan kebaikan. Yang namanya kebaikan berarti sesuai Quran, sesuai sunnah, bukan sesuai pikirannya sendiri-sendiri. Yang namanya khair itu sesuai Quran, sesuai sunnah. Nasihati istri dengan Quran, nasihati istri dengan sunnah, biar tulang rusuk yang bengkok ini bisa lurus dengan baik. Bukan berarti tulang rusuk yang bengkok terus diceklekke dari kita, bukan. Maksudnya perempuan ini punya sifat bengkok seperti tulang rusuk, mudah patah. Ya. Kalau kita luruskan dengan kasar, dengan memukul, dengan membentak, dengan mencaci, maka istri ini tidak akan lurus, dia justru akan patah. Semakin benci dengan suami, semakin tidak suka dengan suami, semakin tidak nyaman bila suami ada di sisinya, maka patah. Kenapa? Karena suaminya hanya pandai membentak, pandai mencaci, pandai menjelek-jelekan, pandai memukul, tidak pandai membimbing, tidak pandai menasehati dengan lembut dan kasih sayang, tidak pandai mengarahkan. Maka benci ketika melihat suaminya. Bahkan bisa ada yang jijik melihat suami sahnya. Karena perlakuan suami yang seperti itu kasar. Maka ini tidak bisa lurus, dia akan semakin bengkok. Dan bisa jadi semakin bengkok, kemudian patah, cerai akhirnya. Sudah. Maka apa yang menyebabkan kurang peka? Tentu saudara sendiri. Kalau lelah kerja menyebabkan kurang peka, ya begitu. Pulang kerja istirahat dulu. Melihat kekurangan istri, jangan langsung benci. Luruskan pelan-pelan, nasihati. Yang jelas saudara berusaha menunaikan kewajiban saudara selaku suami, sehingga betul-betul qiwamatur rajul 'alal mar'ah itu diperhatikan. Saudara jangan hanya pandai menuntut hak saja. Pahami kewajibannya sebagai suami. Tunaikan kewajiban, karena kewajiban suami itu hak istri. Begitu pula istri, jangan hanya pandai menuntut haknya. Pahami kewajiban istri, karena kewajiban istri itu hak suami. Maka suami baca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang kewajiban suami. Istri baca dan pahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban istri. Jangan terbolak-balik.
suami lebih paham kewajiban istri daripada kewajibannya sendiri? Istri lebih paham kewajiban suami daripada kewajibannya sendiri? Kalau itu yang terjadi, maka hanya pandai menuntut haknya masing-masing, tidak pandai menunaikan kewajibannya masing-masing. Istausu bin nisa'i khairah, nasihati para istri dengan yang baik-baik, dengan kebaikan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Untuk bisa memberi nasihat yang baik, yang bersumber dari Quran dan Sunnah, tidak ada cara lain kecuali istiqomah ngaji dan amalkan hasil kaji, sehingga istri bisa mencontoh suaminya dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah meridai rumah tangga saudara, dan rumah tangga saudara menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah atas pertolongan dan ridha Allah. Terus, ada lagi? Laporan saudara kita yang di Mekah. Oh ya, mari ini jamaah haji, saudara-saudara kita yang saat ini menjadi tamu-tamu Allah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kami hormati Al-Ustaz Nur Khalid, yang kami hormati bapak-bapak pengurus MKA Pusat, yang kami hormati saudara-saudaraku semuanya, peserta kajian akad nikah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kami bersama-sama dengan jamaah haji yang ada di Mekah. Alhamdulillah saat ini bisa mengikuti kajian akad ini di tempat ini. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sebagian berada di tempatnya masing-masing. Itu yang selanjutnya, Al-Ustaz. Kami perlu sampaikan yang pertama ini salamnya warga jamaah MTA yang berada di Mekah saat ini, Ustaz. Oh ya, alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kajian akad pagi semuanya, Ustaz. Ya, alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, Ustaz, kami perlu laporkan bahwa alhamdulillah atas doa dan atas nasihat dari Al-Ustaz, alhamdulillah semua jamaah haji MTA yang berada di Mekah saat ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah bahwa warga MTA yang sekarang melaksanakan ibadah haji sudah bisa melaksanakan rukun dan wajib secara keseluruhan, dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa melaksanakan umroh selesai, dan juga sudah bisa selesai melaksanakan ibadah haji. Oh ya, alhamdulillah. Dan juga untuk tahapan terakhir, alhamdulillah ini sudah melaksanakan tawaf ifadah. Dengan demikian, insya Allah rangkaian kami di Mekah ini, insya Allah tinggal yang terakhir nanti saat akan kepulangan, yaitu untuk melaksanakan tawaf wada. Iya. Nah ya, ini mohon nasihat dari Al-Ustaz dan juga mohon bimbingannya, mohon doanya, mudah-mudahan kami jamaah haji MTA yang pada saat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan predikat haji yang mabrur. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, alhamdulillah ya. Pertama, terus bersyukur kepada Allah, di mana Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada jamaah haji ya, kepada panjenengan semuanya, dari berangkat sampai menunaikan rukun wajib ibadah haji sampai selesai. Dan alhamdulillah saat ini panjenengan semua masih dalam lindungan rahmat, karunia dan ridho Allah, masih diberikan kesehatan yang prima oleh Allah. Maka
terus bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga keikhlasan, bahwa panjenengan semua di situ menjadi tamu Allah yang sangat istimewa. Tidak semuanya saat ini berada di situ. Saat ini yang dipilih oleh Allah itu bapak ibu semuanya, maka disyukuri. Dan jangan berharap begitu nanti kembali ke tanah air saya manggil jenengan Pak Haji, ya. Tidak mungkin, ya. Saya manggil jenengan Haji Kardianto, itu tidak mungkin, ya. Nah, nanti begitu sampai tanah air lah kok tidak dipanggil Pak Haji, jangan marah, ya. Karena haji kita itu untuk Allah, bukan untuk gelar biar dipanggil haji atau hajah. Biarlah haji kita yang tahu hanya Allah. Maka tetap jaga keikhlasan hati, jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Jangan biarkan saudara kita terlantar, ya. Sehingga kalau memang butuh pertolongan, maka jangan ditinggalkan, ditolong, tetap bersama-sama. Jadi dijaga kekompakannya, dijaga kebersamaannya. Dan yang terpenting, dijaga keikhlasan. Ibadah haji yang dilakukan itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga panjenengan semua, senantiasa melindungi panjenengan semua, merahmati dan meridhoi sampai nanti kembali ke tanah air. Dan salam kami semuanya untuk jamaah haji MTA. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan. Ini kondisi jamaah kita. Masih ada yang batuk-batuk, pilek, itu masih ada? Ya, Ustaz. Perlu kami laporkan juga loh, Ustaz, bahwa yang selama ini saudara-saudara kita mengkhawatirkan bahwa di Mekah itu nanti di sana akan ada kekurangan makan. Nah, sehingga untuk dari rumah kemarin sudah banyak yang berbekal, ada beras, ada lauk dan lain-lain, tapi alhamdulillah Allah melimpahkan rahmatnya. Iya. Saat warga MTA ini ibadah haji, alhamdulillah untuk makanan, buah-buahan dan minuman di sini alhamdulillah sangat melimpah. Baik itu di Arafah, Muzdalifah maupun Mina, alhamdulillah semuanya itu melimpah untuk makan, minum dan sebagainya. Sehingga ya, untuk saudara-saudaraku yang akan ibadah haji untuk tahun depan, insya Allah untuk bahan makan, insya Allah di tanah Mekah di sini sangat melimpah, sehingga tidak perlu untuk membawa beras dan lain-lain ya dibawa ke Mekah. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap semuanya. Ya, alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Perlu kami sampaikan juga loh, Ustaz. Kalau masalah makanan dan lain alhamdulillah lengkap, hanya ini tempat, Ustaz. Jadi untuk tempat ini di tiga tempat ini, baik itu di Arafah, kemudian Muzdalifah maupun Mina, ini sangat bertumpuk-tumpuk. Jadi untuk tidur itu 1 meter harus dipakai untuk tidur 2 orang. Nah, ya enggak apa-apa kecuali kalau yang haji jenengan tok longgar. Orang, sehingga biasa untuk tidur itu ada di punggung temannya, tidur ada di kaki temannya, itu di sini sudah insya Allah sudah wajar. Dan iya, juga karena sejumlah 3,5 juta berkumpul di Mekah dan mempunyai tujuan yang sama, dan iya, namun alhamdulillah semuanya adalah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Iya, alhamdulillah. Demikian Ustaz atas pertolongan Allah. Alhamdulillah, tetap disyukuri. Sesulit apapun keadaan di situ, insya Allah tetap nikmat. Senikmat apapun keadaan di sini, tetap nikmat di situ. Meski di situ jubel-jubel, kecuali yang haji hanya rombongan panjenengan sendiri, itu longgar. Maka tidak apa-apa, berjubel, tetap sabar, tetap ikhlas. Sudah ini apa doyan makanan asli sana, makanan setempat sudah doyan. Kalau di situ makannya masih soto lah. Ya, sudah mencoba
makanan asli situ, tojin, hawausi, atau apa yang lain. Sudah mencoba makanan asli situ? Belum? Ya sudah. Nanti sebelum kondur, ya, usahakan nyicipi makanan asli situ. Insya Allah nikmat. Ya sudah, salam kita semua ya untuk jamaah haji MTA. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dilindungi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, begitu Ustaz Kardianto ya. Nanti sampaikan salam takzim kami kepada seluruh jamaah haji MTA. Begitu nggih. Ya. Ya baik begitu. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz atas tausiah, atas nasihatnya. Sekali lagi salam kami semuanya dari jamaah Sienda di sini kepada Ustaz dan juga kepada semua kajian akad pagi, dan sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan kami bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, juga bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan menjadikan predikat akhir mabrur. Ini kan Ustaz, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita terus saling mendoakan. Yeah, baik. Mari, ada lagi? Pertanyaan langsung saja. Ya, mari pertanyaan langsung. Bapak Ibu, kita ke pertanyaan langsung. Mohon Bapak atau Ibu yang ingin bertanya menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. 15 15 15 30. Baik, 16 dan 30. 15. Oh, 15. 10 10. 33. Baik. Sudah. 15, 30 dan 10. Kita awali dari nomor mic 15, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dahlan dari cabang Suruh. Oke. Yang pertama, setidaknya ada 10.000 muslimah warga MTA itu yang akan dimuliakan oleh para suami karena ikut nafar. Karena di dalam nafar di situ banyak sekali pekerjaan-pekerjaan istri yang dilakukan oleh para suami. Karena yang ikut istri, nafar, pekerjaan istri yang dilakukan. Jadi ketika nafar kan kita juga asah-asah, kemudian ngumbai dan sebagainya. Ya Bu, siap Bu. Ya, terus? Itu karena yang ikut nafar kemarin lebih dari 13.000. Saya mengambil 10.000 saja gitu. Kalau nanti suaminya belum bisa asah-asah atau belum bisa ngumbai dewe, disuruh ikut nafar lagi tahun depan. Oh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pekan kedua di bulan Syawal, setelah Ahad pagi, saya itu diajak anak saya nonton film judulnya Dua Hati Yang Biru, Dua Hati Biru gitu. Film ini mengisahkan persoalan rumah tangga, sebagaimana persoalan rumah tangga yang sering mencuat atau muncul di majelis kita ini. Mengisahkan perseteruan antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Dalam film itu dikisahkan persoalan-persoalan yang terjadi pada rumah tangga. Sampai dengan istilahnya sudah mentok sekali gitu persoalan itu. Kemudian di akhir itu pihak menantu perempuan mendapatkan hadiah berupa makanan dari seseorang. Kebetulan hadiah ini
makanan ini menjadi kesukaan atau salah satu menjadi salah satu makanan kesukaan daripada mertua perempuan. Kemudian menantu perempuan itu datang ke rumah mertua, mendapati mertua perempuannya sedang sholat. Kemudian menantu perempuan ini juga ikut sholat di sampingnya. Kemudian setelah salam, dua-duanya selesai sholat, mereka saling berebut maaf, berebut salah, merasa tidak bisa menguasai hatinya. Nah, ternyata setelah sholat itu mereka lakukan seperti itu. Beberapa pekan yang lalu kita diberikan oleh Dr. Ja'far, yaitu apa, kebaikan-kebaikan ketika kita menjalankan syariat Islam. Dalam kata lain, beliau mengatakan bonus kesehatan jasmani. Salah satunya yang disebutkan udara yang bersih adalah di pagi hari. Maka di dalam Islam diperintahkan untuk sholat malam. Itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana agar sholat kita itu bisa menyehatkan jiwa kita juga? Atau mungkin dalam sholat kita itu ada yang salah? Maka saya mohon kepada Al-Ustaz untuk menggugah hati kita semua agar ada hikmah atau bonus kesehatan jiwa dalam kita menjalankan syariat-syariat Islam tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika diizinkan, kami ingin berbagi masalah mengatur keuangan keluarga, utamanya keluarga-keluarga yang masih muda atau yang baru. Pripun Ustaz? Ya boleh, monggo. Gimana? Kalau Ustaz berkenan, mohon juga untuk ditulis di whiteboard atau di tulisan itu agar, karena ada yang di antara kita yang tertidur, ketika melihat tulisan itu akan nulis di sini. Berpikir nggih. Panjenengan ke sini nulis ini. Judulnya Graji Menir. Apa? Graji Menir. Graji Menir. Nggih. Jadi menir itu sesuatu yang kecil atau potongan-potongan beras kemudian digraji. Oh ya. Sebentar saya tulis dulu. Nggih. Graji Menir gitu toh? Nggih. Ilmu ini kami dapat dari orang tua kami dapat dari juga orang tua kami. Ini judulnya Mbak. Berarti begini. Nah, ini tulisannya jelek, tidak apa-apa. Graji Menir. Ini judulnya, ya toh? Terus? Iya, sampun niku. Yang kedua, jangan beli gengsi, tetapi beli fungsi. Nah, ditulis itu ya, Bapak Ibu. Lah panjang, jangan beli gengsi, tetapi beli fungsi. Fungsi. Jadi gini, ibu saya menasihati kami itu dengan istilah menggraji menir. Setiap usaha yang kita lakukan, kemudian mendapatkan hasil, hasil itulah yang disebut dengan menir. Sesuatu yang kecil tetapi harus dipisahkan setidaknya menjadi dua bagian, karena digraji maka ada gogrokannya. Nah, pisahan pertama itu dijadikan investasi atau menambah modal apa yang kita usahakan. Kalau seorang guru biasanya ada pelatihan-pelatihan. Nah, nanti diambilkan dari hasil itu. Kalau seorang pengusaha atau pedagang, maka bisa digunakan untuk menambah modalnya. Jadi tidak perlu pinjam bank, tidak perlu riba, dan yang sekarang ini punya hutang, insya Allah akan segera terlunasi. Kemudian yang potongan kedua itu ditabung.
bisa untuk ibadah haji, bisa untuk ibadah kurban, atau bisa untuk nanti persiapan sekolah anak-anaknya, atau untuk sabilillah, tabungan akhirat. Ya. Kemudian yang gogrokannya itulah yang kita makan. Kemarin Dr. Ja'far mengatakan karena banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dalam tubuh kita itu adalah faktor makanan. Nah, kalau kita bisa berhemat dari makanan-makanan yang kita makan dengan mengolah sendiri, insya Allah kita juga mendapatkan bonus kesehatannya. Nah, mungkin di antara ibu atau bapak ada yang bertanya dalam hati, wong arep dipangan we angel kok kon iseh nyisehke. Sebenarnya mudah, Bu. Kami kebetulan profesi kami sebagai pangkalan LPG, salah satu fungsinya yaitu menyalurkan LPG kepada usaha mikro. Kami di kampung itu semacam membina, menjamin ketersediaan LPG ibu-ibu yang masak, kemudian masaknya itu dilebihkan, sehingga sebagian yang dilebihkan tadi itu dibungkus kemudian dititipkan di warung-warung atau di gerobak-gerobak yang dikelilingkan itu. Jadi kita masak sayur, entah itu rendang, entah itu rica-rica atau sayur lodeh, dibungkusi kecil-kecil. Nah, nanti kalau tidak laku bisa dimakan sendiri. Itu demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Dahlan telah berbagi ilmu pada kita semua. Ketika kegiatan nafar, setidaknya akan ada 10.000 istri yang dimuliakan. Karena ketika nafar, para suami itu ajar asah-asah, ajar ngeliwet. Begitu sampai rumah, nanti suami membantu istrinya asah-asah, membantu ngeliwet. Boleh tidak? Boleh, tapi jangan lupa tetap kewajibannya mencari nafkah. Dan istri juga jangan lupa. Jangan sampai istri, "Lho Pak, pun kondur nafar, saiki wis pinter asah-asah to. Nika piringe disai kabeh." "Lho, lha kowe arep ning ndi, Bu?" "Arep turu." "Nika klambine diumbahi kabeh." "Nika berase diliwat, begitu ngliwat lali carane, ngletis." "Ngletis diunek-unekke padu." Memuliakan istri itu bukan dengan asah-asah, bukan dengan ini itu dalam bentuk membantu pekerjaan istri, membantu pekerjaan rumah. Memuliakan istri itu dengan mengarahkan, membimbing, mendidik istri ke jalan yang benar. Itulah kemuliaan. Saya ini bisa membantu asah-asah, bantu ngeliwat, bantu umbah-umbah, tapi tidak pernah membimbing istri, tidak pernah mengingatkan istri tentang sholat, tidak pernah mengajak istri ngaji, ya itu bukan kemuliaan. Bantu asah-asah dan sejenisnya itu meringankan tugas istri di rumah. Maka boleh-boleh saja. Jangan nunggu nafar. Kalau sekarang belum bisa asah-asah, mosok di rumah gak ada piring yang untuk belajar? Langsung saat ini, gak usah nunggu nafar. Atau langsung minta pada istri untuk diajari asah-asah, ngeliwet dan lain sebagainya. Supaya apa? Ben aku iso ngewangi pekerjaanmu dik. Oh, romantis toh. Tapi jangan lupa suami tetap mencari nafkah. Ojo kok mung mergo males mencari nafkah, wis aku tak asah-asah wae, Dik. Lah terus yang cari nafkah ya kowe no. Istri itu tidak wajib cari nafkah.
Yang wajib itu suami. Kalau suami tidak mau mencari nafkah hanya sebab malas, dosa suami itu. Ya, mudah-mudahan ya suami istri bisa saling bantu membantu, tolong menolong. Bukan aib suami bantu asah-asah, bantu ngliwet, bantu nyapu, itu bukan aib. Namanya suami istri itu saling bergotong royong, saling bekerja sama, saling menguatkan. Tetapi ingat para suami, tetap ingatkan istri tentang kebaikan, utamanya sholat. Coba Toha 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastobir 'alaiha. Sekarang ini banyak suami yang lupa mengingatkan istrinya tentang sholat. Padahal perintah Allah kepada kita semua, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat, dan sabarlah kalian dalam mengerjakan, dalam mendirikan sholat. Ya, mari. Surat Toha, surat ke-20, ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Menjaga sholat secara istiqomah, mendirikan sholat dengan kesabaran tanpa batas, sehingga sholatnya bisa berfungsi tanha anil fahsya wal mungkar, itu menyebabkan diri kita dan keluarga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa menurut Allah dalam ayat ini. Sholat yang asal-asalan, sholat yang berantakan, sholat yang bolong-bolong, itu tidak bisa menjadikan pelakunya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Hanya sholat yang didirikan dengan penuh kesabaran itu yang bisa mengantarkan pelaku sholat itu menuju taqwallah. Maka pastikan dulu sholat dikerjakan pada waktunya. Jangan menyengaja mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Sholat subuh kerjakan jam 8, kuwi subha, bukan subuh. Ya, subuh duha itu. Ya. Kalau sengaja mengerjakan di luar waktunya, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Karena tidak ada udzur wong menyengaja. Ada tiga orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah. Salah satunya, orang yang mendatangi sholat di baron. Orang yang mendatangi sholat di luar waktunya. Waktu duhur, tetapi sengaja karena kesibukan bekerja, menyengaja mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Ini menyengaja, tidak ada udzur, bukan musafir, bukan apa. Tidak ada udzur, hanya malas saja. Maka meski dia mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, tidak diterima sholatnya. Karena menyengaja, bukan musafir, tidak ketiduran, dan lain sebagainya. Tidak ada udzur sama sekali. Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sholat yang dikerjakan di luar waktu sholat tanpa udzur, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Menurut siapa? Menurut Nabi, menurut Rasulullah. Hanya sholat yang istiqomah pendiriannya dan pada waktunya, itu yang akan mengantarkan seseorang menuju ketakwaan kepada Allah. Sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar, itu sholat
yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, itu sholat yang bisa membersihkan jiwa seseorang. Karena bentuk kemaksiatan itu kalau kita cermati ya hanya dua, fahsya dan mungkar. Keji dan mungkar. Fahsya itu kemaksiatan karena dorongan nafsu perut ke bawah, maka zina itu fahsya. Mungkar itu kemaksiatan yang tidak bisa diterima oleh fitrah kita, tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Maka mencuri mungkar, menipu mungkar, karena akal kita, fitrah kita tidak bisa menerima itu. Lah, dua jenis kemaksiatan ini hanya bisa dilawan dengan yang namanya sholat. Orang yang sholatnya benar, dia akan terus ingat kepada Allah. Orang yang sholatnya berfungsi dengan baik, dalam keadaan apapun, dia akan terus ingat kepada Allah karena hatinya tenang. Bukankah Allah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Wala dzikrullahi akbar. Sebaik-baik mengingat Allah itu ketika kita sholat. Maka orang yang sholatnya benar, hatinya pasti akan tenang dalam segala kondisi. Baik dalam kondisi lapang, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kemewahan, hatinya tetap tenang. Ketenangannya dibuktikan dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesusahan, hatinya tetap tenang. Dibuktikan dengan kesabaran tanpa batas. Itu orang yang sholatnya benar. Bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul berfungsi. Maka jiwanya tenang, jiwanya suci. Lah sekarang sholat yang benar itu bagaimana? Coba An-Nisa 103. Itu sholat yang benar. An-Nisa 103. Allah berikan tanda-tanda sholat yang benar. Lah, tugas kita, kewajiban kita, muhasabah nafsiyah, introspeksi diri. Kita lihat, kita baca ayat itu. Sudahkah sholat kita sesuai dengan yang Allah firmankan dalam ayat itu atau belum? Kalau belum, segera benahi sholatnya. Ya, mari. Surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya dah. Fa'idha qadaitumus sholata. Dan jika sholat telah selesai kamu tunaikan, fadhkurullah, pakai fa lo itu, pakai fa harfun bila hudud, harfu atfin bila hudud, huruf sambung tanpa jeda. Begitu sholat selesai ditunaikan, fadhkurullah, segera ingat Allah. Baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Artinya, jika memang betul kamu itu seorang yang sholat, dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk, berbaring, susah, senang, lapang, sempit, kamu pasti ingat Allah.
mustahil orang yang sholatnya benar, selesai sholat, kok tiba-tiba terus dekat-dekat dengan zina, mustahil. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, mulai kok tiba-tiba terus pacaran, mustahil. Kalau masih ada orang yang sholat, habis sholat kok pacaran, berduaan, pegang-pegangan dengan seseorang yang bukan mahram, ini sholatnya belum benar. Kalau ada orang yang zahirnya sholat, habis sholat kok jik kok berkorupsi, maka sholatnya tidak benar. Kenapa? Hanya formalitas, hatinya belum tenang. Wong nyatanya jik korupsi kok, hatinya belum tenang. Sholatnya tidak ada bekasnya, tidak ada asarnya sama sekali. Padahal orang sholat itu, sholatnya harus ada bekasnya. Bekas sholat kita, tentu kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang zahirnya sholat, habis sholat, selesai sholat, kok masih tega-teganya palsu tanda tangan, ini sholatnya belum benar. Karena masih mengerjakan hal yang mungkar. Begitu selesai sholat, kok masih mengurangi takaran timbangan. Ini sholatnya tidak benar. Selesai sholat, zahirnya, kok masih menipu, masih cari nafkah dengan cara yang haram. Ini sholatnya belum benar. Zahirnya sholat, selesai sholat, lah kok masih kebang plecit, masih riba, masih pinjol, pinjaman online, masih judi online, terus kemudian masih hobi utang riba, ini sholatnya belum benar. Karena orang yang sholatnya benar, dalam segala situasi dia ingat Allah. Mau utang riba, sholatnya jadi bentengnya, jadi tameng. Oh ini riba, dosa, dilaknat oleh Allah. Tidak jadi utang dia. Kalau tahu harus hutang, dia akan hutang, muamalah hutang piutang dengan cara yang tidak riba, dengan cara yang halal. Yang jadi tameng, sholatnya. Lah kalau kita masih riba, berarti hati kita belum tenang dengan sholat ini. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kita belum paham makna sholat. Baru sebatas tahu mengerjakan sholat, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tapi tidak tahu makna dari as-sholatu. As-sholatu itu satu akar dengan silah. Bapak Ibu pernah dengar silaturahim? Lah, sholat itu satu akar kata dengan silah. Silah itu hubungan yang sangat erat sehingga tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Silaturahim, hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Itu sangat dekat, sangat erat sekali sehingga tidak terpisahkan oleh sebab apapun juga. Kecuali oleh sebab akidah yang berbeda, dan yang berbeda ini memerangi Islam kita. Lah sebabnya itu. Silaturahim tidak akan pernah terputus hanya melihat kekayaan atau kemiskinan. Tidak akan pernah bisa memutus hubungan silaturahim. Karena silah itu hubungan persaudaraan yang sangat dekat, sangat erat, sangat kuat. Sehingga tidak terpisah oleh apapun juga. Begitu pula sholat. Sholat itu hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Interaksi seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu Allah. Hubungan yang sangat dekat, interaksi yang sangat kuat antara makhluk dengan sang Khalik. Maka ketika makhluk itu mendirikan sholat dengan benar, dengan baik, dari situlah terjalin hubungan yang sangat kuat dengan sang Khalik. Begitu dia mau berbuat maksiat, dia ingat sang Khalik, maha mengawasi. Sehingga dia tidak jadi berbuat maksiat. Karena sholat jadi tamengnya,
sudah terjalin hubungan yang sangat kuat dengan Allah Sang Khalik. Itulah makna dari sholat yang bikin hati dan jiwa ini tentram. Pahami makna sholat. Kemudian sabar dalam mendirikan sholat. Sabar di situ berarti kita diperintah oleh Allah, usahakan fungsi sholat itu berdiri dengan tegak. Jauhi kemaksiatan baik sifatnya fahsya maupun mungkar. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar jauhi riba. Sabar untuk tidak pacaran. Sabar untuk tidak menipu. Sabar untuk tidak berbohong. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dalam bentuk apapun. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sholatnya benar. Kalau orang yang sholatnya tidak benar, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh kok bisa? Orang sholat kok celaka? Sifat sholatnya bagaimana kok bisa celaka? Alladzinahum an sholatihim sahun, laleh terhadap sholatnya. Bisa jadi laleh terhadap tata cara pelaksanaan yang di luar waktu sholat, atau laleh dari fungsi sholat itu sendiri, sehingga zahirnya sholat tetapi tidak tanha anil fahsya wal mungkar. Yo sholat yo maksiat. Sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Sholat jalan terus, korupsi jalan terus. Sholat jalan terus, riba juga jalan terus. Maka fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dan juga sholat yang dikerjakan untuk riak pamer, maka celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat kok menghalangi kebaikan, celaka orang yang sholat yang menghalangi kebaikan. Maka ada sementara nanti, kata Allah, orang yang zahirnya sholat tetapi dia celaka di hadapan Allah. Karena lalai terhadap sholatnya, dia melaksanakan sholat di luar waktunya dengan sengaja. Kemudian sholatnya tidak tanha anil fahsya wal mungkar, fungsinya berantakan, tidak bisa mencegah, tidak bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Zahirnya sholat terus, kemaksiatannya juga jalan terus, maka orang seperti ini celaka. Dia sholat tapi untuk pamer, dia sholat saat mendekati pemilu saja, maka celaka orang yang sholat seperti ini. Siapa yang mengatakan? Allah langsung itu yang memberi ketetapan itu. Orang yang sholat juga celaka saat dia zahirnya sholat tapi menghalangi orang lain untuk berbuat kebenaran, untuk berbuat kebaikan. Celaka orang yang sholat seperti itu. Jiwanya tidak tenang. Ya bisa jadi karena belum paham makna sholat, sehingga hanya sebatas mengerjakan formalitas saja. Sedangkan kata Allah, waladzikrullahi akbar. Yang paling utama mengingat Allah itu ketika kita sholat. Saat sholat kok sampai kita lupa kepada Allah, apalagi di luar sholat, jelas lebih berantakan ingat kita kepada Allah. Saat kita sholat, Allahu Akbar, sing dieleng-eleng masalah dunia terus, apalagi di luar sholat, lebih tidak ingat lagi kepada Allah. Ketika kita sholat Allahu Akbar terus kemudian ingatnya dunia, begitu sadar langsung kembali, saya sedang sholat, kembalikan pikirannya. Salah satu yang bisa membantu kita khusyuk dalam pengerjaan sholat, kita berusaha memahami apa yang kita baca. Jangan-jangan kita belum paham Allahu Akbar maknanya apa coba. Allah Maha Besar, pahami itu. Itu bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. In kata Rasulullah, sabda Rasulullah, innal musalli yunaji rabbahu falyangdur bima yunajihi bihi.
Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang munajat kepada Rabbnya. Maka hendaknya dia memperhatikan apa yang sedang dia munajatkan. Salah satu bentuk kita memperhatikan apa yang kita munajatkan, usaha kita, ikhtiar kita memahami apa yang kita baca. Semaksimalnya kita pahami, paling tidak kita pahami Allahu Akbar itu maknanya apa, Sami Allahu liman hamidah itu apa. Itu bisa membantu kita khusyuk untuk sholat. Kalau memang sudah berusaha maksimal dan lupa terus, ya enggak apa-apa. Begitu ingat dunia dalam sholat, langsung kembalikan pikiran, saya sedang sholat, saya sedang munajat kepada Allah, sedang menjalin hubungan yang kuat, yang erat dengan Allah. Nanti ingat lagi, waduh iki tempe nemo wis bacut nyemplung, kok nek gosong piye. Langsung kembalikan, saya sedang sholat. Itulah sholat yang menyehatkan jiwa kita, yaitu sholat yang ditunaikan dengan istiqomah, penuh kesabaran tanpa batas, sholat yang fungsinya benar-benar berdiri tegak, tanha anil fahsya wal mungkar, menjauhkan diri kita dari segala macam kemaksiatan. Jiwa kita menjadi tenang saat diuji dengan kenikmatan, ketenangan dibuktikan dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah gariskan. Jiwa kita menjadi tenang dengan sholat saat kita diuji kesulitan, kesusahan, apapun bentuknya, kita buktikan dengan kesabaran tanpa batas, tetap yakin kepada Allah sepenuh hati, tidak mengeluh, tidak nyalahkan Allah, tidak suudan kepada Allah. Itulah jiwa yang tenang dengan sholatnya. Terus yang ketiga tadi, ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan kedua tadi tentang sholat. Yang ketiga, terima kasih ya, sudah berbagi ilmu bagaimana mengatur ekonomi, mengatur keuangan, graji menir. Tadi sudah disebutkan, graji menir itu ibaratnya hasilnya. Meski kecil sedikit dibagi dua, yang satu untuk misal untuk berusaha, potongan yang lain bisa untuk ditabung dan lain sebagainya. Ya, itu terima kasih, secara teknis sudah dibagi ilmunya. Namun yang lebih penting Bapak dan Ibu, kita mencari nafkah ini yang kita kejar adalah keberkahan dari Allah. Bukan jumlah nominalnya, tetapi keberkahan dari Allah. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Ya, sebagaimana yang kita sudah tahu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah kami dari langit dan bumi. Carilah nafkah karena berkahnya, jangan karena nominalnya saja. Untuk apa nominal banyak tapi nol berkah? Kalau kita mencari nafkah yang kita utamakan keberkahan dari Allah, sehingga kita mencarinya dengan iman dan takwa tadi, maka janji Allah, keran-keran berkah dari langit dan bumi akan Allah buka. Artinya kita mencari nafkah dengan iman dan takwa, Allah tidak akan lupakan bagian dunia kita. Rezeki kita akan didekatkan oleh Allah karena kita mencarinya dengan iman dan takwa. Orang yang mencari nafkah dengan iman dan takwa itu tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk mencari dengan cara yang haram, untuk mencari dengan cara menipu, untuk mencari dengan manipulasi, untuk mencari dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang mencari nafkah dengan iman dan takwa, dia akan mencari dengan jalan yang Allah
dan Rasul ridhoi. Sesulit apapun jalan itu, dia tetap akan tempuh meski terjal dan mendaki. Begitu Allah berikan, Allah kasih rezekinya, dia akan mensyukuri. Meski secara hitungan manusia nominalnya sedikit, tapi insya Allah dengan terus mensyukurinya itu menjadi full berkah. Karena berkah Allah dari langit dan bumi telah Allah buka. Itu yang menjanjikan Allah, bukan saya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 itu. Ya, ada lagi? Baik, kepada ibu nomor 10 dipersilakan. Ya sudah 15, 10, 30 ya, pokoknya to the point mari ya. Singkat ibu Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz yang ingin kami sampaikan. Ini 3 loh, ini ya. Ada 3 ya, mari coba. 3 singkat ibu, ya. Dikenalkan ibu. Perkenalkan nama saya Sri Pamuji dari Banyudono 2 Ustaz. Dari? Banyudono 2. Oh ya, Banyudono 2. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu di brosur halaman 3 Ustaz. Ya. Pada nomor 13 di kalimat terakhir, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya secara terbuka. Mohon dijelaskan dengan kalimat ini yang dijumpainya secara, kitab yang dijumpainya secara terbuka. Ini halaman Ustaz. Berapa? Halaman 3 Ustaz. Oh, halaman 3. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, mohon dijelaskan Quran surat An-Nahl ayat 127. Ya. Yang ketiga Ustaz, mohon kiat-kiatnya untuk menanamkan rasa kesabaran tanpa batas tersebut, dan mohon contoh kesabaran tanpa batas itu yang seperti apa Ustaz. Iya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di hari kiamat semua manusia akan mendapati kitab catatan amalnya terbuka. Terbuka itu berarti tidak tertutup. Terbuka itu berarti semua manusia bisa membaca kitab catatan amalnya masing-masing. Tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Sehingga betul-betul adil, pas. Jadi nanti diberikan kitab catatan amal dalam keadaan terbuka, yang ketika di dunia dia taat kepada Allah, dia bisa membaca amalannya yang isinya kebaikan-kebaikan, tidak ada rapot merahnya. Tapi yang di dunia dia terus bermaksiat kepada Allah, kitab catatan amalnya juga akan terbuka sedemikian gamblang, jelas isinya abang kabeh. Bagi orang yang taat, begitu melihat begini, dia langsung dengan senang hati, ha umukra'u kitabiyah, hei orang-orang, kilo bacanan, kilo rapotku, isinya bagus semua, kebaikan, amal soleh semua. Dia dengan sukacita, dia lihatkan ke orang-orang, ha umukra'u kitabiyah, ini baca kitab catatan amalku. Tapi yang kitab catatan amalnya itu isinya buruk, dia menyatakan duhai celaka, duhai kiranya kitab catatan ini tidak diberikan kepadaku, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu perhitungan amalku. Itu bedanya. Jadi nanti terbuka itu betul-betul gamblang, tidak ada yang tertutup. Jadi sekecil apapun perbuatan baik kita, itu akan tercatat di situ dan terbaca dengan jelas, dengan detail, dengan gamblang. Dan akan diberi pahala yang setimpal oleh Allah. Sekecil apapun kemaksiatan kita, meski seberat biji sawi, juga akan tertulis dalam kitab catatan amal itu.
dan akan terbaca oleh kita dengan gamblang, dengan nyata, dan akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah juga. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian, ya mari dibaca An-Nahl 127. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dayqim mimma yamkurun. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi Rasulullah itu mendapat tugas dari Allah itu untuk memberi peringatan kepada manusia yang menyimpang. Tugas dari Allah kepada Rasulnya itu menyeru manusia untuk kembali kepada aturan Allah. Namun demikian, meski beliau itu utusan Allah, ternyata tidak semua itu menerima seruan dari Rasulullah. Ada yang menolak dengan sangat keras. Ada yang menentang seruan Rasulullah. Bahkan berulang kali merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Oleh karenanya, Allah perintahkan kepada nabinya untuk terus bersabar. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, artinya teruslah memberi peringatan meski ada yang menolak peringatanmu. Meski ada yang tidak mengikuti seruanmu. Jangan hanya gara-gara ada yang menolak seruan kebenaran darimu, terus kamu menjadi berhenti tidak lagi berdakwah. Maka sabarlah kamu, dan kamu itu bisa bersabar semata-mata karena pertolongan Allah. Kita ini tidak akan bisa bersabar Bapak Ibu kecuali kalau Allah menolong kita. Kalau Allah melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, sehingga kita bisa bersabar. Kalau ada seseorang yang bisa bersabar, ketahuilah pertolongan Allah berarti turun. Lah kita juga bisa mengukur diri kita. Kalau kita ini belum bisa bersabar tanpa batas, berarti pertolongan Allah bisa jadi belum turun kepada kita. Bukan berarti Allah tidak mau menolong kita, hanya kita belum mau ditolong oleh Allah. Itu perintah Allah pada nabinya, sabar, tetap terus berdakwah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, berilah terus peringatan. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu itu diutus hanya untuk pemberi peringatan. Kamu tidak bisa menguasai hati seseorang. Maka teruslah beri peringatan, jangan bosan, jangan emosi, jangan marah, terus bersabar. Sampaikan kebenaran-kebenaran tentang din ini. Meski banyak yang menolak, banyak yang tidak menerima, teruslah kamu memberi peringatan, terus berdakwah. Dan jangan berhenti berdakwah, dan jangan pula bersedih hati atas penolakan mereka, dan jangan pula bersedih hati atas rencana-rencana makar yang telah mereka rencanakan. Karena ada Allah yang Maha Penolong. Nah, itu maksud dari An-Nahl 127. Sama dengan kita. Kita berdakwah kebenaran Al-Quran dan Sunnah ini, ada yang tersentuh hatinya sehingga menerima dakwah ini, ada yang membenci, ada yang menolak. Bahkan ada yang memfitnah saking bencinya. Meski semua manusia benci, tetap kewajiban kita terus berdakwah
kewajiban kita terus memberi peringatan tentang kebenaran dinullah ini, meskipun banyak manusia yang tidak suka dakwah kita ini karena Allah, bukan karena manusia. Manusia suka atau tidak suka, menerima atau tidak menerima, itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita itu tunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu dakwah Quran, dakwah sunnah, itu kewajiban kita. Kalau kita tidak berdakwah tentang itu, berdosa kita. Karena sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk mendakwahkan Quran, mendakwahkan sunnah. Perkara manusia menerima atau tidak sudah bukan urusan kita. Perkara semua manusia menolak, itu urusannya dengan Allah, bukan urusan kita. Kita tidak boleh bersedih hati hanya gara-gara ditolak, hanya gara-gara dibenci. Kita tidak boleh berhenti dakwah hanya gara-gara difitnah sebagai aliran sesat, sebagai menungso totonane angel dan lain sebagainya. Hanya gara-gara itu terus grantes bersedih, wis nek ngono berhenti dakwah, radione pateni, TV pateni, wis meneng cep. Ben ngopo ben menungso seneng kabeh dengan kita. Kita tidak peduli dengan itu semua. Yang kita pedulikan dalam dakwah kita, fokus kita hanya sejauh mana Allah meridhai dakwah kita ini. Selama Allah ridha, terus kita berjalan. Terus dakwah kita lancarkan meski semua manusia benci. Ya. Tolak ukur kita, fokus kita bukan kecintaan ataupun kebencian manusia terhadap kita. Semaksimalnya kita suarakan Quran dan Sunnah. Perkara manusia benci semua, biarkan. Terus kita berdakwah. Kita tidak akan sedih meski difitnah ini itu, biarkan. Apakah sakit hati? Tidak. Tetap terus berdakwah, jangan hentikan dakwah, apapun resiko dan konsekuensinya. Bersabarlah dalam dakwah ini. Bersabarlah dalam menyuarakan kebenaran agama Islam. Kita hanya bisa bersabar karena pertolongan Allah. Sabar yang seperti apa? Sabar yang tanpa batas. Sabar tanpa batas itu seperti apa? Ya tanpa batas. Kita sering mendengar, oh sabar kuwi ana watese. Nah, itu kan kata-kata dari manusia. Sedangkan menurut Allah, kesabaran itu di sisi Allah harus tanpa batas. Tidak pernah berhenti untuk bersabar. Kalau sabar ada batasnya, niscaya tidak akan turun ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah akan membersamai hamba-hambanya yang bersabar. Ayat ini turun menjadi bukti bahwa kesabaran di sisi Allah itu tanpa batas. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil pulang oleh Allah. Bersabar dalam hidup ini, bersabar menghadapi ujian-ujian iman dan takwa sampai kita dipanggil pulang oleh Allah. Karena kita menjalani hidup di dunia ini sebetulnya hanya ada dua, syukur sabar, hanya itu sudah. Lah contoh sabar tanpa batas itu bagaimana? Contohnya ketika ibu disakiti tetangganya, jangan balas dengan perbuatan menyakiti tetangganya juga. Ketika ibu dicaci maki tetangganya, jangan balas caci maki itu. Tapi doakan tetangganya dengan kebaikan demi kebaikan. Ketika ada orang lain yang mengharamkan memberi ibu sesuatu, sabar tanpa batas, terima perlakuan orang itu dan beri dia sesuatu. Itu sabar tanpa batas. Ketika ada kerabat ibu yang memutuskan hubungan persaudaraan dengan ibu, sambung, ibu berusaha menyambung hubungan persaudaraan itu. Itulah sabar tanpa batas. Ketika ada yang mendolimi ibu, ibu maafkan dia. Jangan dibalas kedoliman dengan kedoliman.
kalau kita membalas kedoliman dengan kedoliman, berarti la farqa bainana, tidak ada beda kita antara kita dengan dia. Dia berbuat dolim pada kita, kita balas dengan berbuat dolim juga, podo wae, sama saja. Maka maafkan dan doakan, itulah bentuk kesabaran tanpa batas. Bukan terus kok membalas. Leh witekno pripun? Ati kula keloro-loro. Lah salahe keloro-loro. Wong perintah Allah itfa' billati hiya ahsan, itu sabar tanpa batas. Membalas keburukan dengan kebaikan, itu bentuk sabar tanpa batas. Tidak mudah. Hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar yakin terhadap janji Allah sajalah yang bisa bersabar tanpa batas. Kebanyakan manusia, oh ya, titenono, mutus hubungan silaturahim denganku, ora kenal kowe rapaten, titenono. Kowe nek ora gelem ngekeki sesuatu, aku luweh ora sudi meneh ngekeki kowe. Wis kesalahanmu ratak ngapura, tak tagih ning akhirat. Padahal perintah Nabi kita silman qata'ak, wa'ti man haramak, wa'fu amman dzolamak. Sambung orang yang memutus hubungan silaturahim denganmu, beri orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu, maafkan orang yang mendolimimu. Perintah Allah itfa' billati hiya ahsan, balas perbuatan buruk orang lain kepadamu dengan perbuatan baik. Itulah sabar tanpa batas. Mudah-mudahan kita semua dijadikan dan diridhoi oleh Allah hambanya yang benar-benar bersabar, sehingga akan mendapat pembersamaan dari Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan saat kita dibersamai oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, terus mic nomor 30 Ibu dipersilakan. Satu lagi ini. Iya, satu lagi. Mic 30 dipersilakan. Mohon bisa singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tukiyem dari Karanganyar. Oh nggih, wonten apa Ibu Tukiyem? Ini pertanyaan titipan dari kakak saya, Pak. Nah, kakaknya mendengarkan mboten? Mendengarkan di TV, soalnya ibunya sakit enggak mau ditinggal. Oh nggih, pertanyaanipun napa? Kakak saya korban sapi satu. Satu sapi dibayar 7 orang. Setelah uang terkumpul, kakak saya yang membelikan dari penjual, kakak dikasih uang bensin. Uang bensin tersebut dikembalikan ke anggota 7 orang tadi apa buat kakak saya sendiri? Terus pertanyaan yang kedua, Pak. Biasanya di kampung saya kalau menjenguk orang sakit, sudah pulang dari rumah sakit ke rumahnya, satu RT bareng-bareng, nanti ibu-ibu sendiri, terus habis itu baru bapak-bapak. Nah itu yang memimpin doa yang benar yang mana, Pak? Ini ada dua. Yang pertama langsung inti doa orang sakit, yang kedua memakai surat pendek dulu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, baru inti sari doa tadi untuk orang sakit. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakaknya korban rombongan sapi gitu kan. Jadi satu sapi dibayar 7 orang. Kemudian teman-teman yang 7 orang tadi itu memberi amanah kepada kakak ibu tadi untuk mencari. Kemudian kakaknya pergi ke kandang sapi, ke peternak misalkan, pergi dengan sepeda motor. Ini kan pakai bensin. Sampai di sana, kemudian ya, diberi fee, upah oleh yang punya sapi tadi.
Lah, upah ini apakah dikembalikan ke 7 orang tadi atau halal dimanfaatkan oleh kakaknya tadi? Lah, apa yang harus dilakukan? Ya, kakaknya ngomong terus terang saja ke rekan yang 6 orang tadi. Aku wingi pas tuku sapi rono dikai upah 50.000. Kuwi tak nggo tuku bensin. Kira-kira panjenengan semua ikhlas mboten? Kan begitu. Jadi mohon keikhlasannya. Itu insya Allah lebih tenang di hati. Ya. Sebetulnya itu juga hanya sebatas pengganti bensin. Karena kesana apalagi jauh, bensinnya entek. Diberi uang 50.000 oleh yang punya sapi tadi. Nggo ijol bensin, yaitu halal-halal saja. Tetapi lebih baik lagi kakaknya tadi ngomong terus terang kepada 6 orang. Nggak ada salahnya, itu banyak kebaikannya. Saya kemarin ke sana diberi fee 50.000. Saya manfaatkan. Lah kalau ora iso, lah udah kalau enggak bisa kembalikan. 50 bagi 7 kan itu. Nah, kan gitu. Ya. Terus menjenguk orang sakit. Bagaimana cara berdoa yang benar? Sepanjang yang kita tahu, sependek yang kita tahu, Ibu. Begitu kita menjenguk orang sakit, ya sudah kita langsung doakan saja. Dengan doa sebagaimana yang Nabi ajarkan pada kita, ya boleh. Allahumma rabban nas atibil ba'sa isfi anta syafila syifa illa syifa'uk syifa Allah yughadiru sakoma, atau dengan Allahumma syfi, Allahumma syfi, Allahumma syfi. Kalau itu laki-laki, kalau itu perempuan, Allahumma syfiha, Allahumma syfiha, Allahumma syfiha. Apakah harus dengan Al-Fatihah ini itu dan lain sebagainya? Kita belum tahu dalilnya. Karena belum tahu dalilnya, berdoa dengan Al-Fatihah seperti itu toh? Maka kita ya tidak mengamalkan. Wong belum tahu dalilnya kok. Kalau kita amalkan itu, terus kemudian nanti di hadapan Allah kita ditanya, kamu ngamalkan itu kuwi melu-melu sapa? Terus kita jawab apa coba? Sedangkan Allah pesankan pada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Melakukan satu ibadah harus dengan ilmu. Ilmu itu berarti dalil. Dalil itu dari Quran, dari sunnah. Kalau kita belum temukan dalilnya, baik dari ayat Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, maka kita tidak mengamalkan itu. Bagi saudara kita yang mengamalkan, ya sudah, kita tidak melarang. Yang ada kita saling menghormati. Kalau ibu datang menjenguk, ya sudah, ibu langsung doakan Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, atau dengan doa yang lengkap tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, atau Allahumma rabban nas mudhibal ba'as, dan seterusnya itu. Atau ditambahi dengan doanya Nabi Ayub, Rabbi, kalau laki-laki, Rabbi annahu massahud dzurru wa anta arhamur rahimin. Kalau perempuan, Rabbi annaha massahad dzurru wa anta arhamur rahimin. Lah, kalau yang dengan Al-Fatihah, mohon maaf, nyuwun pangapunten, kita belum tahu dalilnya, maka juga tidak mengamalkan. Wong belum tahu dalilnya kok mengamalkan. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya baik, sebelum diakhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Oh ini rombongan dari jauh dulu ya, dari Karangmojo Gunung Kidul, Sati Minibis, Kota Semarang, 85 orang. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, sugeng rawuh di majelis kita ini. Mudah-mudahan istiqomah, hasil kaji diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan semua, jadi tabungan akhirat kelak saat kita bertemu dengan Allah, baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Yeh, sudah? Berikutnya Intan untuk Ponpes dan media dakwah kita. Ya baik, mohon kesabarannya Bapak Ibu. Ini infak untuk Ponpes MTA tanggal 23 Juni 2024.
Yang pertama, Kota Infak, Ponpes Ahad 9 Juni 2024. 7.574.000. Siswa SMA MTA Surakarta 820.000. Hamba Allah Riau 5 juta. Hamba Allah Semarang 600.000. Hamba Allah Jambi 2 juta. Octavia Jogja 50.000. Hamba Allah Delanggu 1 juta. Keluarga Bapak Budi Wiono Karangmalang 15.500.000. Hamba Allah Rembang 500.000. Hamba Allah Klaten 50.000. Keluarga Bapak Kumoro Kendal 1 juta. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Ibu Payem Gondang Rejo 500.000. Bapak Amin Solo 300.000. Ibu Weni Ngawi 450.000. Hamba Allah Purbalingga 863.000. Hamba Allah Ngerampal 1 3.950.000. Bapak Dori Lampung Timur 2 juta. Hamba Allah Gemolong 500.000. Hamba Allah Tegal 100.000. Bapak Husni Pituruh 100.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 6 juta. Ibu Sri Siswati Selogiri 500.000. Bapak Samsul Bakri Karanganyar 500.000. Ibu Mul Delanggu 500.000. Hamba Allah Kartasuro 1 juta. Ibu Retno Satiti 1 juta. Bapak Diono Kalbar 40 juta. Hamba Allah Manis Renggo 10 juta. Hamba Allah Muara Enim 600.000. Mbah Narni Muara Enim 200.000. Total infak untuk Ponpes MTA hari ini 103.857.000 rupiah. 103.857.000 rupiah. Kemudian infak untuk media dakwah kita radio dan TV tanggal 23 Juni 2024. Yang pertama, kota infak radio dan TV Ahad 9 Juni 2024 2.645.500 rupiah. Hamba Allah Rejang Lebong 1 juta. Ibu Ranis Kebumen 150.000. Ibu Rini 100.000. Hamba Allah Ngawi 500.000. Keluarga Bapak Widya Ponorogo 5 juta. Hamba Allah Jawa Timur 11.500.000. Octavia Jogja 50.000. Hamba Allah Semarang 1.500.000. Hamba Allah Tanjung Pinang 1.955.000. Hamba Allah Banyumas 100.000. Hamba Allah Pemalang 300.000. Ibu-ibu Semanggi 726.000. Ibu-ibu Gemolong 2.600.000. Hamba Allah Jepara 250.000. Hamba Allah Pontianak 2.500.000. Hamba Allah Kalijambe 1 juta. Bapak Humam 21 juta. Total infak untuk radio TV kita hari ini 52.876.500 rupiah. 52.876.500 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan panjenengan semuanya di akhirat kelak dan menjadi sebab dipanggilnya panjenengan semua oleh Allah masuk surganya min babis sodakoh melalui pintu-pintu sedekah. Sudah? Cukup.
Baik Bapak Ibu saudara dan saudari, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.